Sergio Gomez mengaku bahagia dilatih Pep Guardiola. Bek sayap Man City Sergio Gomez menceritakan pengalamannya dilatih oleh Pep Guardiola usai memutuskan bergabung pada musim ini. Gomez mengaku bahagia dilatih oleh manajer asal Catalan itu. Sergio Gomez didatangkan oleh Man City dari Anderlecht pada musim panas tahun ini dengan mahar 11 juta pound sterling. Kedatangannya sendiri dimaksudkan untuk menggantikan peran Alexander Zinchenko di posisi bek kiri yang memutuskan untuk bergabung dengan Arsenal. Gomez sendiri mengaku sangat bahagia dengan keberhasilan dirinya bergabung dengan Man City. Terlebih dia bisa bekerja sama dengan Pep Guardiola, pelatih yang dia kagumi saat masih menimba ilmu di Akademi Sepak Bola Barcelona. Ya tentu saja itu mimpi saya. Ketika saya tiba di Akademi FC Barcelona, itu adalah tahun-tahun pertama Pep di klub. Ini merupakan mimpi untuk dilatih olehnya dan kini saya membuat mimpi saya menjadi kenyataan. Saya belajar banyak saat berlatih dan ketika kami mengobrol. Saya suka dengan semua saran yang dia berikan. Musim lalu merupakan pertama kalinya saya bermain di posisi bek kiri dan saya lebih banyak membantu serangan. Di sini Pep meminta saya untuk bermain lebih dalam dan membantu membangun serangan dari belakang. Karena itu sangat penting bagi kami. Memilih momen yang tepat sangat penting di level ini. Kami harus bisa memilih momen yang untuk membuat operan atau melakukan pergerakan. Anda akan bisa melakukan itu dengan mendapatkan menit bermain. Saya mencoba untuk bisa melakukan hal itu. Pujian legenda MU, Haaland itu gabungan striker-striker top dunia. Erling Haaland lagi dan lagi mencuri panggung. Striker Man City itu bikin hat-trick saat hancurkan Manchester United 6-3. Peter Schmeichel memujinya tinggi-tinggi. Man City versus Manchester United tersaji dalam lanjutan Liga Inggris pada Minggu 2 Oktober 2022. Tuan rumah menangi derby Manchester dengan skor mencolok 6-3. Gol-gol Man City dicetak oleh hat-trick Erling Haaland dan Phil Foden. Manchester United cuma bisa membalas lewat Anthony dan Brace Martial. Haaland tampil perkasa di laga tersebut. Bukan cuma bikin hat-trick, Haaland juga sumbang 2 assist. Peter Schmeichel, legenda kiper MU, sampai memberi pujian buat Haaland. Baginya, Haaland memiliki kemewahan. Haaland adalah striker top all in one. Dia memiliki kemewahan yang dimiliki banyak striker-striker top sebelumnya, yang diramu ke dalam satu pemain. Gol-gol Haaland mirip seperti yang dilakukan Zlatan Ibrahimovic dan Cristiano Ronaldo. Itulah mengapa Haaland sangat berbahaya. Erling Haaland terus membuat rekor baru di Liga Inggris di musim debutnya ini. Terbaru, striker Manchester City itu jadi pemain pertama dalam sejarah Liga Premier yang bisa mencetak hat-trick di dalam 3 laga kandang secara berturut-turut dan pemain tercepat dalam sejarah Premier League dalam mengemas 3 hat-trick.
Arsenal makin kalang kabut lihat Manchester City goda Bukayo Saka. The Gunners keringat dingin melihat gencarnya usaha Citizens mencaplok bintang muda mereka dan ingin mengambil langkah preventif. Arsenal dilaporkan mendesak Bukayo Saka untuk tekan kontrak baru karena mulai merasa khawatir dengan usaha Man City yang ingin merekrut bintang muda mereka. Kontrak bintang 21 tahun itu akan habis di tahun 2024. Dan The Gunners disebut sudah menjalani negosiasi kontrak baru dengan Saka dan agennya sepanjang tahun. Saka memainkan peran kunci dalam kebangkitan Arsenal di bawah Mikel Arteta musim ini. Dan dia adalah sosok yang tak ingin dilepas oleh raksasa London Utara itu. Namun Man City memiliki kuasa dan finansial yang mampu menggoda bintang timnas Inggris tersebut. Menurut klaim Mentimin, pihak City berusaha keras meyakinkan Saka bahwa masa depannya akan lebih cerah di Manchester. Kampiun Liga Primer Inggris itu disebut tengah mencari gelandang serang baru. Mengingat Bernardo Silva yang ingin hijrah ke Barcelona musim panas tahun depan. Namun The Citizen harus berusaha ekstra karena Arsenal menawarkan kontrak 200 ribu pound sterling per pekan. Di samping itu, Saka sendiri menyukai proyek yang tengah dibangun Arteta di Emirates dengan Arsenal saat ini menduduki puncak klasemen Liga Primer Inggris, unggul 1 poin di atas City. Hai guys, Mimin mau kasih info menarik nih buat kamu. Buat kamu yang mau beli jersey, yuk langsung saja ke Eleven Sport karena Eleven Sport menjual jersey berkualitas. Dan pastinya ramah buat kantong kamu. Mulai dari jersey Liga Inggris, Liga Spanyol, jersey Timnas, dan masih banyak lagi. Selain dijamin terlengkap, Eleven Sport juga dijamin gak bikin kantong kamu jebol deh. Beli jersey terlengkap hanya di Eleven Sport. Link pembelian ada di deskripsi ya.